Teteh mau bertanya boleh nggak? Boleh. Teteh punya anak berapa? Dua. Oh, dua. Nikah di usia berapa tahun, Teh? Nikah di usia 16 tahun. Oh, di 16 tahun. Iya. Ternyata masih muda-muda ya sahabatnya. Iya. Sekarang usia Teteh berapa tahun? Udah 28. Oh, 28. Nah, manjing dewasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya. Oke sahabat, di video kali ini Kang Raup mau nge-vlog suasana di pagi hari ya. Sekarang saya lagi berada di Kampung Pamungguan lagi ya sahabat ya. Dan kemarin belum selesai semua berkeliling-keliling di kampung ini ya sahabat. Oke sahabat, dimanapun ada berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Kang Raup tidak lupa, mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dan tidak kekurangan sedikit apapun. Oke sahabat, jangan lupa like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kang Raup. Oke sahabat, kita lanjut saja perjalanan ini ya. Sahabat Raup, dan jangan bosan-bosan ya, simak terus Kang Raup ya, biar terus channel Kang Raup biar terus berkembang ya sahabat. Nah sahabat, di hadapan Kang Raup ada si bapak yang lagi mengasah mungkin ya. Papunten, bade ngalangkung. Mangga. Sarang saha bapak? What? Sarang saha? Anyar hirai. Oh, nuju naon bapak teh? Nuju naon? Ngasah. Oh, nuju ngasah. Pak, puntennya abdi ngalangkung ka jalan dia tenan naha? Abdi ngalangkung ka dia tenan naon? Ih, tenjak naon gitu. Bisil-bilih gitu, bilih ngaganggu. Puntennya pak? Pak, mengapa dia dilanjeng ka dia? Aturun pak, assalamualaikum. Nah sahabat, saya menemukan si bapak di sini ya, lagi apa? Tuh itu kondisinya. Tuh si bapak lagi mengasah ya. Nah di sini rumahnya seperti ini sahabat Raup, tuh kondisinya. Oke sahabat, perjalanan ini kita lanjut saja ya. Barangkali saya di sini menemukan lagi gadis atau janda atau siapalah gitu ya. Mama muda nggak apa-apalah, yang penting ada pemanis. Sahabat, kita lanjutkan perjalanan ini ya. Sebelumnya pernah ngerekam itu rumah ada ya, tapi Kang Raup pernah kesini juga kemarin, di situ ada si Teteh ya di sana ya. Sekarang Kang Raup mau kesini ya, mengambil jalan kesini ya. Nah barangkali ya di sini ada apa gitu ya, karena Kampung Pamungguan ini padat sahabat, jadi pusing Kang Raup juga ngevlognya nggak selesai satu hari gitu ya. Nah sini kemana ini? Wah mungkin ini kesini ya, jalan nih. Nah sahabat, kita sampai keliling-keliling ke sini aja, pengen tahu kampung ini karena di sini padat kampungnya, banyak rumah panggung juga. Nah sahabat Raup, ada yang lagi menyapu, kita cari siapa ya, kita bertanya tuh. Assalamualaikum. Teh punten nih, teh nungtak aya jalan teh ka belah ditu. Aya ka palitinya. Ayanya, ari teteh nuju naon? Nuju nyapu. Oh, punten nya. Tepangkeun. Abdi di akun Pelangi 19. Abdi teh ka dieu teh nuju ngevlog suasana desa di pagi hari gitu teh. Kemarin kan pernah ngevlog ke sana ya, pernah ketemu sama Teh Nita gitu ya. Kenal gak sama Teh Nita? Kenal. Oh, kenal ya? Masih saudara ya? Nah, saya ketemu sama Teh Nita di sana.
Jadi sekarang saya pengen tahu, katanya ada di sini ada jalan juga ke atas gitu. Jadi pengen ngevlog di sini. Teteh nuju naon teh? Nuju nyapu. Nuju nyapu we nya. Aktivitas pagi. Oh, iya teh bumi saha? Bumi orang tua. Orang tua. Orang tua teteh asli? Mohon. Oh, gitu nya. Punten kawagal teh Kang Raup ka dieu? Henteu. Henteu nya. Sok dilajeng we sasapu teh atuh. Ya teh kawagal teh ku Kang Raup. Oh, jadi teteh begini teh. Boleh numpang tanya enggak? Boleh. Di mana ya? Kok di sini enggak ada tempat duduk? Di sana sambil duduk aja ya. Oh, sambil duduk aja teh. Ini rumah siapa lagi teh? Ini rumah saudara. Oh, rumah saudara. Masih rumah saudara-saudara gitu ya. Padahal Kang Raup dari sini ngulawari ya. Sini puyeng banyak gangnya ya. Iya. Rumahnya bertepetan gitu. Iya. Oh, begini teh, mohon maaf ya, bukannya Kang Raup lancang begitu ya. Si teteh ini apa single parent apa gimana gitu? Apa sudah bersuami? Oh, sudah bersuami, sahabat. Iya. Aduh, sahabat sudah bersuami enggak apa-apa. Tapi Kang Raup ngevlog suasana di sini, alhamdulillah ketemu terus sama wanita sudah bersuami apa ya. Bukannya single, bukannya janda, bukannya perawan, tetapi Kang Raup kok bisa-bisanya gitu. Kebetulan ini sahabat bisa bertemu sama mamah muda berarti ya sahabat. Nah teh kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh begitu. Sianya di mana? Saya. Di mana teh? Menuju Damal di mana teh? Di Jawa. Oh di Jawa. Sianya kerja apa teh? Kerja di roti. Di roti. Roti apa teh? Roti Pamili. Oh begitu ya. Jadi kerja tuh dia tuh punya sendiri apa gimana gitu? Buruhan. Oh buruhan gitu ya. Oh sahabat ya dia mungkin kerja di siapa? Di saudara di mana? Di saudara. Oh di saudara. Ternyata saudara. Emang sama Tenita saudara ya? Saudara. Oh sama Tenita adek. Saudara. Adek. Nah masa teh? Kan Tenita di bawah rumahnya. Nah sahabat Raup, Kang Raup menemukan Mahmud ya, Mahmud ini ya, si teteh ini dia sudah bersuami ya sahabat, tapi alhamdulillah pas ngevlog suasana di pagi hari lagi, saya mungkin ini sudah yang kedua kalinya yang ngevlog di sini ya sahabat, bertemu sama mama muda kemarin, Tenita juga mama muda ternyatanya juga, kebetulan ini masih saudaranya juga gitu ya sahabat. Nah sahabat, gimana kabar si Anya di sana, baik aja apa sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Oh, ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong si Anya kalau pulang setahun dua kali. Oh, setahun dua kali gitu ya. Oh. Nah, mau tanya boleh enggak? Boleh. Teteh punya anak berapa? Dua. Oh, dua. Nah, sahabat Raup si teteh ini punya anak 2 tahun. Nikah di usia berapa tahun, Teh? Nikah di usia 16 tahun. Oh, di 16 tahun. Iya. Ternyata masih muda-muda ya sahabatnya. Iya. Sekarang usia teteh berapa tahun? Udah 28. Oh, 28. Nah, oh manjing dewasa ya. Oke, sahabat. Nah, sahabat Raup dimanapun Anda berada, di video kali ini mungkin Kang Raup ya mau pamit undur diri aja ya, mungkin di akhir aja ya sahabat karena si tetehnya juga mungkin ada acara apa gitu ya, Teh. Iya. Takut keganggu juga ya. Keganggu enggak, Teh? Enggak. Nah, sahabat, di video kali ini mungkin di akhir aja dan jangan lupa ya sahabat di like, di share, dan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Kang Raup ya sahabat. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Kang Raup tidak lupa, mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya, dan tidak kekurangan sedikit apapun. Teh, Kang Raup mau dilanjeng perjalanan kaditunya bari ngevlog dari suasana di pagi hari gitu. Hatur nuhun teteh, tos kawagal ku abdi punten ya teh. Aduh, assalamualaikum. Sahabat, kita lanjut perjalanan ini ya. Kita pengen tahu lebih dari ke sana, masih ada katanya jalan juga di sana gitu ya, sahabat.